Okay. Lumayan mudah, alhamdulillah. Formasori jauh lebih detail, jauh lebih mendalam. Ini kok memang harus kita ngertiin banget. Word yang benar-benar materinya benar-benar mendalam. Ya, ICT itu lebih kayak basic-basic Microsoft Office fundamental semuanya. Itu memang bukan hanya Word saja, tapi kan kalau yang di sini Word saja dan materinya lebih mendalam daripada ICT. Kalau ICT cakupannya banyak kan, ada PowerPoint, Word sama Excel. Tapi yang ditanya itu yang masih levelnya basic-basic kayaknya. Tapi kalau MOS Word aja tapi jauh mendalam. Mengikuti kegiatan kompetensi ini awalnya adalah untuk mengukur dan menguji ke sejauh mana kemampuan situasi yang kami bimbing secara global. Jadi ikut kompetisi ini selain untuk menguji, juga untuk mengukur. Banyak kenapa mengikuti kompetisi ini, yang pertama passion anak-anaknya untuk perlombaan itu sangat tinggi di SMK Negeri 4 Bandung. Jadi saya memfasilitasi anak-anak bahwa dari membuat sebuah komunitas, kemudian melakukan seleksi. Kemudian setelah seleksi, ternyata yang ikut seleksinya juga lumayan. Passionnya anak-anaknya banyak, dan akhirnya dapat salah satu calon finalis dari sekolah. Sangat penting sekali, karena itu adalah suatu bekal untuk nanti mereka mengajukan lamaran sebelum nanti mereka dites mungkin secara skill langsung oleh perusahaan. Minimal ada membuka pintu gerbang untuk menunjukkan siapa anak ini dan skill apa yang dimiliki. Sertifikat itu yang harus ada. Karena untuk melihat kemampuan anak-anak di bidang IT dan membuktikan bahwa anak-anak itu bisa, kita butuh yang namanya sebuah standar yang terstandar, apalagi ini secara internasional. Artinya seluruh perusahaan yang melihat anak-anak itu sudah bisa langsung diterima di perusahaan di instansi. Pelaksananya dilakukan terus setiap tahun, diperluas lagi cakupan informasinya, kemudian diserukan lagi mungkin tidak hanya di kota Jakarta untuk pelaksananya, mungkin di kota-kota yang lain biar anak-anaknya dan sekolah-sekolahnya bisa berkeliling Indonesia.